Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini jam beker namanya. Kita kasih dulu baterai baru. Ini diambil dari sini ya. Saya ambilkan baterai baru. Ini mereknya Everyday. Kita langsung coba masukkan di sini. Ini adalah tempat batu baterainya. Yang bagian negatif itu ini sebelah sini, berarti ini ya, yang belakang tidak ada topinya. Masukkan di penet, kemudian di budget masuk. Kemudian di sini apakah ada tombol on off nya ini mungkin untuk mematikan alarm kalau pas nyala ya. Kita dengarkan apakah ada detikannya, tik 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 tik. Tak terdengar sedetik pun, berarti ini mati ya. Yang mati apanya, mesinnya apa, ada yang putus atau apa, kita bongkar saja ya. Kita mulai bongkar saja baterainya. Ini kita ambil dulu, kemudian dry yang kecil karena ini lubangnya sangat kecil ya. Semoga bisa diperbaiki sehingga yang punya akan senang, jamnya bisa hidup lagi. Ini yang sebelah tengah ini kok nggak bisa keluar. Terpotong-potong. Ini untuk badannya serta kaki. Ini kayaknya cipok begono begini. Inilah mesinnya. Ini bisa diputer-puter. Yang ini untuk menempatkan alarmnya yang sebelah sini. Apakah memang betul-betul tewas? Ini on off-nya. Ya, ini ada on off untuk mematikan, untuk menyalakan alarm mungkin ya. Kemudian ini tadi jamnya ya. Kemudian ini alarmnya. Masih bisa mati. Berarti lah sekarang mengapa jarumnya tidak bisa bergerak? Kenapa yuk? Untuk membuka kaca depan ini gimana nih? Kemudian jarum-jarumnya kita lepasin, kita masukkan sini biar enggak keteriwal. Kemudian ini kita, ini pakai sekrup ini di sini apa ya?
yang satunya ya betul. Ini agak panjang daripada skrup yang tadi. Kita bongkar seperti ini. Kita ketuk-ketuk, mungkin ada kotoran. Setelah itu didengarkan lewat telinga. Mana telinga? Telinga mana? Tidak terdengar sedetik pun. Maka kita bongkar saja ini. PMS mana PMS? Oh, ini. Kita bongkar klip-klipnya, klip-klip. Nah, ini. Satu, dua, kemudian yang ini, kemudian satu lagi yang sini. Ini kok kembali lagi tuh, gimana sih bro? Nah, gini, kita lepasin dengan hati-hati ya, jangan sampai loh, ini tempatnya gimana ini? Spoolnya kok di sini? Wah, ini berantakan nih, bahaya ini. Ini seharusnya ini tadi di lepas ini tadi ya. Oh iya. Wah, berantakan ini. Kita ambilin satu-satu. Dari apa ini? Roda-rodanya. Sudah ditutup, kemudian kita jajal, kita coba main yang sebelah sini. Kita dengarkan suaranya. Taktik-taktik detiknya sudah ada. Kita coba alarmnya. Kita tempelkan, tancapkan untuk detikannya. Nah, ini untuk mematikan, kita geser ke off. Sekarang kita pasang di wadahnya. Yang ini dulu ya. Kita lepas dulu untuk baterainya. Lalu pasang di sini. Skrupnya. Satu, dua. Kemudian dikencangkan pakai tray atau pakai obeng. Kemudian dipasang jarumnya, jarum untuk alarmnya, penunjukan alarmnya. Semua ditempatkan dulu di angka 12. Kemudian untuk
jarum jamnya yang menunjukkan jam. Kemudian untuk menit, terakhir adalah untuk detikannya. Kita coba, kita jajal lagi. Pasang baterai lagi. Jarumnya sudah bergerak. Ini jam berapa ini? Jam 11.40. Mundur berarti 11.40. Ini untuk alarm kok. 11.40. 11.40, kemudian kita pasang di sini. Ini yang depan ini, kemudian ini yang belakangnya. Kemudian untuk tutupnya, mana tutup. Ini. Kemudian skrupnya. Inilah penampakan dari jam Baker Hello Kitty. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.